السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وملاه ولا قوة إلا بالله. نريد التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. ممسكي Pembahasan tentang syarat-syaratnya sholat Dan mungkin menjadi pembahasan terakhir dari syaratnya sholat Yang berjumlah delapan Enam telah kita bahas di pertemuan sebelumnya Yaitu yang pertama suci dari dua hadiah kecil dan besar Yang kedua suci dari najis yang tidak dimaafkan ada pakaian. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima masuknya waktu dan yang keenam mengetahui kewajiban sholat. Dan itu sudah kita bahas, kita terangkan sedikit banyak dua pertemuan awal. Kali ini memasuki pertemuan ketiga dari syarat sahnya sholat yaitu Allah ya takida fardhan min furudhiha sunnah. Kalimat ini sama dengan yang ada di syaratnya wudhu dan mandi. Allah ya takida fardhan. Kalau syaratnya wudhu atau syaratnya mandi. Min furudhi sunnah. Allah ya takida fardhan. Min furudhi sunnah. Di syaratnya sholat pun juga ada. Allah ya takida fardhan. Min Sunnah jadi ada keserupaan, ada kesamaan. Pembahasannya sebetulnya sama, akan tetapi karena syaratnya wudhu atau syaratnya mandi sudah berlalu sangat jauh dari pembahasan kita, mungkin yang dahulu mendengarkan lupa atau yang belum pernah mendengarkan perlu mendapatkan penjelasan. Allah ya takidah, syarat yang ketujuh. Dari syaratnya sholat yaitu Allah ya takidah, hendaknya ia tidak meyakini. Siapa yang tidak meyakini orang yang sholat? Apa yang tidak diyakini fardhon salah satu fardunya salat yaitu rukun-rukunnya salat. Orang yang sholat hendaknya tidak meyakini Salah satu dari rukun sholat Sunnah hukumnya sunnah anla ya takidah Hendaknya ia tidak meyakini Orang yang sholat Fardhan satu fardu atau satu rukun Min furudhi dari fardu-fardunya Min furudhiha dari fardu-fardunya atau dari rukun-rukunnya solat, sunatan, sunnah, dalam melakukan solat, ada kewajiban, ada kesunahan. Kalau kesunahan ditinggalkan, masih. Bisa sah sholatnya, hmm. walaupun ia kehilangan pahala, kehilangan keutamaan, sebagaimana kita ketahui bahwa sunnah itu menambahkan pahala yang kita dapat dari pahala yang wajib, hmm. akan tapi. Rukunnya solat, bila ditinggalkan dengan sengaja dan mengetahui, maka langsung batal solatnya. Akan tetapi, bila ditinggalkan karena lupa, solatnya tidak batal asal. Di saat ia masih melakukan teringat bahwa meninggalkan ru, salah satu rukun di rokaat sebelumnya. Yang mana bagi dia wajib melakukan rukun yang tertinggal dan sholat yang dikerja rokaat yang dilakukan tidak terhitung satu rokaat. Yang mana baginya wajib menambah satu rokaat setelahnya imam kalau dia menjadi makmum atau wajib menambahkan satu rokat karena salah satu rokatnya tidak terhitung itu kalau lupa nah. lah sekarang ini tidak lupa kewajiban mungkin dikerjakan kesunahan dikerjakan atau ditinggalkan akan tetapi orang yang sholat tadi ini Menganggap salah satu rukunnya sholat yang berjumlah 13 atau 17 menurut perbedaan yang ada, atau dalam kitab Safinatun aja 17, jadi salah satu dari 17 rukunnya sholat dianggapnya sunnah, seperti ruku. Ruku itu apa? Salah satu rukunnya sholat. Orang yang sholat menganggap bahwa ruku itu adalah hukumnya sunnah. Ini walaupun dia kerjakan ruku. Tidak ia tinggalkan. Di setiap rokaatnya tetap sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena ia meyakini salah satu dari rukunnya sholat. Hukumnya sunnah. Itu pembahasan pertama. Karena di dalam pembahasan ini ada tiga pembahasan. Jadi meyakini salah satu dari rukunnya sholat, hukumnya sunnah ini jelas batal walaupun rukun tersebut ia kerjakan. Yang diyakini sunnah dia kerjakan, gak ditinggalkan, tetap gak sah sholatnya. Yang kedua, ada dua pekerjaan antara sama-sama rukun atau salah satunya rukun, salah satunya kesunahan. Dia menganggap dua perbuatan yang sama-sama rukun atau yang satu rukun dan satu sunnah, salah satunya kesunahan. Misal, rukuk dan iktidal. Rukun dan iktidal itu sama-sama rukunnya sholat. Ia meyakini salah satu dari dua rukun ini sunnah. Dia nggak tahu kalau itu rukun dua-duanya, tapi dia meyakini ini dua pekerjaan ini satu rukun satu sunnah. Tapi aku nggak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Cuma meyakini ada yang sunnah, ada yang rukun tapi dia nggak menentukan padahal sama-sama rukunnya ini nggak masalah atau satunya rukun satunya sunnah lebih ini podo rukunnya nggak masalah apalagi rukun dan sunnah nggak masalah kenapa tidak menentukan mana yang sunnah mana yang rukun kalau dia sampai menentukan yang rukun sunnah atau yang sunnah rukun yang rukun sunnah nggak sah paham ya dua pekerjaan ini rukuk dan iktidal dia meyakini salah satunya ada yang sunnah tapi ia tidak menentukan mana yang sunnah mana yang rukuk mana yang rukun ini sah Tapi kalau dia sampai menentukan ini yang sunnah, maka batal. Karena apa? Kedua-duanya sama-sama rukunnya. Atau satu rukun seperti ruku, satu sunnah seperti apa? Tahiyat awal. Tahiyat awal, sunnah. dia menyatakan salah satunya rukun salah satunya sunnah kemudian ditentukan sama dia yang ruku itu sunnah yang tahiyat awal rukun batal faham ya tapi kalau dia tidak menentukan hanya meyakini Tidak masalah tetap sholatnya sah itu yang kedua yang ketiga kalau ia meyakini semua yang dia lakukan adalah rukun. Dia sholat. Dari awal takbir sampai akhir ada, kewa, ada rukun, ada sunnah yang dia lakukan. Tapi dia meyakini semua itu adalah rukun. Sah ini. Atau dia meyakini salah, sebagian rukun, sebagian sunnah. Tapi dia nggak tahu. Sah. Faham ya? Nah, tiga pembahasan dalam pembahasan tersebut. Lah, apakah ini ada perbedaan antara orang alim dengan orang awam? Kalau menurut Imam Ibnu Hajar tidak ada perbedaannya untuk hal tersebut. Baik dia orang alim ataupun dia orang awam, nggak ada perbedaan, nggak masalah dengan pembahasan yang disebutkan tadi itu Walaupun dia alim ataupun bukan nggak ada masalah. Podoh. Menurut Imam Ibnu Hajar. Nah. Tapi kalau menurut Imam Romli orang alim harus dapat membedakan antara yang rukun dan sunnah. Menurutnya Imam Romli harus tahu antara yang rukun dan yang Sunnah nggak boleh seperti orang awam. Harus beda menurut Imam Ar-Ramli. Jadi, kalau orang alim, dia mubaham. Ini, ini, ini dua perbuatan ini ada yang rukun, ada yang sunnah. Tapi nggak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Misalnya, seperti pembahasan yang kedua tadi, ini nggak sah menurut Imam ar -Romli. Atau apa? Semua yang aku lakukan dari awal sampai akhir, ada yang rukun ada yang sunnah atau semuanya rukun misalnya padahal ada yang sunnah ini nggak cukup menurut Imam Romli harus tahu dari sholat yang dia lakukan dari awal takbir sampai salam mana yang sunnah mana yang rukun harus tahu kalau nggak nggak sah menurut Imam Ar Romli jadi kalau menurut Imam Majar antara orang awam dan alim sama Gak ada perbedaan pembahasan yang kita sebutkan dengan tiga pembahasan tadi. Kalau menurut Imam Romli, beda. Orang alim harus mengetahui. Kalau orang awam dengan pembahasan tadi, no problem, gak masalah. Nah, lah orang alim di sini yang gimana? Nah, orang alim yang dimaksud di sini, yaitu manis tawala ilmi zamanan. Tak ada fihi an was sunnah Orang alim yang dimaksud di sini adalah orang yang menyebutkan diri dengan ilmu menyebutkan diri dengan ilmu zamanan satu saat satu waktu taktabi yang mana satu waktu tadi dapat memberikan ada kebiasaan fihi dalam waktu tersebut an ia bisa membedakan antara fardu dan sunnah. Berarti bukan alim di sini berarti dia harus orang yang sangat mengerti semua bab fikih ibadah enggak. Orang alim yang dimaksud dia ada waktu yang bila ia sibuk menggunakan waktu tersebut untuk mempelajari membedakan antara yang wajib dan sunnah, maka itu orang alim. Oh, waktunya dia punya waktu luang satu jam. Dalam waktu satu jam untuk mengetahui mana yang rukun, mana yang sunnah dalam sholat itu sangat banyak. Satu jam itu sangat banyak. Kenapa? Untuk mengetahui 15 menit cukup. Ini loh rukunnya sholat Yang wajib dilakukan sholat Riniat Takbiratul ihram Berdiri bagi mampu Membaca fatihah Ini 17 jumlahnya nah. Selainnya ini Sunnah Beres Ini butuh waktu 15 menit cukup Setengah jam cukup Lebih dari cukup Anggap setengah jam sudah Dia punya waktu setengah jam Bila dia gunakan waktu tersebut untuk mempelajari, membedakan antara yang wajib dan sunnah, maka itu adalah alim jadi orang alim yang dimaksud apa menyibukkan apa, menyibukkan diri dengan ilmu dalam waktu yang memungkinkan dalam waktu tersebut ia bisa membedakan antara alim antara sunnah dan rukun, insyaallah semuanya punya, cuma 15 menit 20 menit berarti dia dikatakan orang alim Nah, kalau dia dikatakan orang alim, menurut Imam Romli nggak sah, karena dia harus tahu. Kalau menurut Imam Ibn Hajar, dia bisa sah. Nggak ada perbedaan antara orang alim dan orang. Kalau orang awam, orang awam itu berarti nggak punya waktu untuk menyibukkan diri dengan ilmu, sehingga dia bisa membedakan antara rukun dan sunnah. Nggak punya waktu. Nggak punya waktu. Mepet misalnya, baru masuk Islam epet untuk mempelajari itu ini sedangkan sholat sudah tinggal sedikit lagi akan selesai waktunya nah, ini baru bisa dikatakan awam dalam hal hal tersebut itu yang ketujuh dari syaratnya sholat yang terakhir yang kedelapan yaitu ijtinabul mubtilat menghindar menjauh dari segala yang membatalkan sholat jadi apapun yang membatalkan sholat harus dijauhi sejak bertakbiratul ihram. Hmm. Jadi sejak bertakbiratul ihram dia harus menghindar dari segala yang membatalkan sholat, makan, minum, dan yang lain sebagainya. Nanti akan kita bahas secara detail di fasalnya. Fasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Di sini globalnya. Jadi globalnya syaratnya yang ke-8 yaitu orang yang sholat harus menjauhi segala sesuatu yang dapat membatalkan sholatnya. Nah, seperti yang membatalkan wudhu secara keseluruhan. Kentut, buang air kecil, kepegang perempuan yang bukan mahramnya dan yang lain sebagainya maka itu harus dihindari makan minum dan lain sebagainya harus dihindari nanti akan kita bahas secara detail segala sesuatu yang membatalkan salat ketika masuk di dalam fasal mubtilatus sholat mudah-mudahan yang sedikit ini tambahan ilmu di malam yang penuh barokah ini bisa menambah kemanfaatan dalam kehidupan kita keberkahan kedekatan kepada Allah dan Rasulnya amin Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin